di lokasi Taman Tahfidz Firdaus ya. Di belakang saya mungkin view-nya itu sangat masya Allah luar biasa gitu kan. Dan juga di sini kita berada di blok A paling ujung sebelum berbatasan di baru blok B. Jadi blok B ini ada sedikit mungkin kayak seperti jalan ya. Kalau dari sana itu pembatasnya itu ada blok B. Dan juga di sini sedikit mungkin informasi untuk Bapak Ibu ataupun Anda bahwa seperti yang dilihat ini sepertinya ada kayak plastik-plastik terutama dari jambu kristal sendiri. Nah, sebenarnya tujuannya itu adalah untuk menghindari dari hama seperti hewan lalat buah dan hewan dan jenis hama lainnya seperti itu. Jadi di usia 1-2 bulan itu sudah mulai diplastikin agar tetap terawat dan juga kondisi buahnya itu tetap bagus ya.